Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bediler, salam satelara, salam Bediler. Oke, okay. Nah kali ini kita juga akan uji FPS-nya sekalian teman-teman. Kali ini kita akan uji FPS dari PCP Predator Bocap 500cc semi CNC ini. Apakah senapan ini juga memiliki power yang layak disebut senapan big game? Ya seperti itu, kita akan coba buktikan di video ini. Jadi untuk kalian yang ingin tonton, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis seperti itu. Oke, untuk start angin kita mulai di 2500 PSI. Kita coba langsung. Oke, untuk tembakan yang pertama. Tembakan yang kedua. Tembakan yang ketiga. Tembakan yang keempat. Tembakan yang kelima. Tembakan yang keenam. Tembakan yang ketujuh. Tembakan ke-8. Untuk suaranya sangat keras ya teman-teman. Tadi kita start di sekitar 2500 PSI. Tembakan ke-7, ini ke-8. Oke, tembakan ke-8. Tembakan ke-9. Dia stabilnya di sekitar 700 FPS ya. Tembakan ke-10. Oke, untuk anginnya masih sekitar 2000 PSI ya. Jadi 10 kali tembakan itu dia menghabiskan angin sekitar 500 PSI teman-teman. Oke, tembakan ke-11. Wow. Ke-12. Ke-12. Ke-13. 14. Tembakan ke-15. 15, 16, 17, error, 18, 19, 20 ya. Oke, nah di 20 kali tembakan sisa anginnya ini masih sekitar 1700 PSI ya teman-teman. 20 kali tembakan anginnya sisa di 1700 PSI. Jadi di 20 kali tembakan itu mengonsumsi sekitar 700 PSI. Oke, ya, teman-teman bediler. Nah, segitu dulu ya untuk uji FPS dari senapan Predator Bocap Tactical Semi CNC ini. Cukup bagus ya untuk powernya, walaupun yang pertama tadi agak kurang stabil ya, 500 terus naik ke 800 dan dia stabilnya di 800 FPS ya. Tapi untuk power tadi itu belum setelan power tinggi ya, jadi masih medium teman-teman, dan menghasilkan 800 FPS itu cukup lumayan bagus ya untuk sekelas Predator Bocap taktikal seperti ini. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin order senapannya, bisa untuk langsung hubungi CS-nya, nomornya ada di bawah sini. Untuk pengorderan senapan ini harganya cuma 3,3 juta rupiah aja ya, jadi gercep sekarang juga. Oke, teman-teman bediler, mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak dan salam satelaras.